Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menganugerahkan Putra-Mu sendiri untuk mengalami penderitaan di kayu salib karena dosa-dosa kami. Perkenankanlah kami memberikan segala pujian, sembah dan bakti kami, serta upaya kami untuk berlaku dengan adil dan membawa kesejahteraan bagi semua. Dan bantulah kami saat ini agar hati dan pikiran kami terarah kepada-Mu untuk mau selalu tinggal dan bersama-Mu, agar kami tetap setia untuk berjaga bersama-Mu. Meskipun di saat hati dan jiwa yang sedih, dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Warisan Yesus yang paling utama adalah kasih. Dasar dari pemberian, inilah tubuhku dan inilah darahku yang diserahkan bagimu. Pengudusan Yesus adalah pemberian dirinya bagi kita. Pemberian diri itu adalah cinta kasih yang diungkapkan secara nyata melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Yesus melakukan itu bukan untuk menciptakan rasa haru, tetapi sebagai teladan kasih yang patut diikuti oleh pengikutnya. Bersama Yesus, kita mau menguduskan diri dan sesama dengan tindakan pemberian diri demi kasih dan pelayanan. Yang dimana Yesus juga menjelaskan bahwa yang lebih dalam dari perbuatannya. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan dan rendah hati adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengikutnya. Dan Yesus sendiri memberikan contoh yang nyata bagi para muridnya untuk saling melayani dan rendah hati seperti yang telah dilakukannya. Pelayanan dan kerendahan hati sangatlah penting untuk saling melayani di antara para pengikutnya. Yesus yang adalah sebagai guru dan Tuhan memberikan teladan yang sempurna dalam pelayanannya kepada orang lain. Kita pun dipanggil untuk mengikuti teladannya dengan rendah hati melayani sesama, terutama mereka yang sedang menderita dan yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Dan kita diingatkan bahwa dalam penderitaan dan kesedihan, apa yang perlu kita lakukan? Dalam kesedihan, gentar dan ketakutan, Yesus berdoa dengan kesungguhan hati. Injil Lukas melukiskan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Begitupun dengan kesungguhan hati, ia memohon kekuatan dari Allah dan bersandar kepadanya. Apakah kita juga mau berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati ketika kita menghadapi penderitaan dan merasakan kesedihan? Seperti Yesus mendapat kekuatan dan siap menghadapi penderitaan setelah berdoa, maka demikian juga kita bila kita mau berdoa kepadanya, juga dituntut untuk melakukannya tanpa henti, untuk melakukannya
terus-menerus. Pasti ia akan mendengarkan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selain itu, dalam kesedihannya di Taman Getsemani, Yesus membawa para muridnya dan berkata kepada mereka, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus yang adalah Allah membutuhkan kehadiran mereka sebagai teman dalam kesedihan dan penderitaannya. Maka kehadiran saudara dan saudari ataupun para suster di komunitas menjadi sangat diperlukan untuk saling menolong dan membantu agar kita mendapat kekuatan dan penghiburan ketika berada dalam kesulitan. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menemani dan melewati setiap persoalan dalam hidup kita. Firman-Nya menyatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus untuk bisa berdoa dengan penuh kesungguhan hati dan melayani, dan untuk tetap tinggal bersama Yesus ketika kita mengalami penderitaan karena iman ataupun ketika kita merasakan kesedihan di dalam kehidupan kita. Tinggallah bersama Tuhan dan berjaga-jagalah bersama Dia.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tuhan.